Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini teman-teman. Hari ini kita mau nge-review sebuah kacamata yang sudah Mang Ray review kemarin. Cuma lebih lengkapnya di sini. Oke, kenapa? Karena kacamata ini adalah kacamata terbaik yang udah pernah kita coba. Dan saya udah mencoba hampir 3 kacamata. Ada videonya di Mang Ray, ada kacamata itu. Kacamata polarized photochromic. Tapi tetap the best itu kacamata ini. Ini paketnya. Ini dia. Oke, ini kita unboxing ya. Luar biasa bagus. Ini VR46 yang suka dipakai sama Rosi. Ini Bung Rosi ya dari sini nih. Oke. Sip, mantap. Ini kita buka ya. Ini the best banget teman-teman. Kalau untuk passer, kacamata yang udah pernah saya coba beberapa yang paling the best ini. Oke, kita buka. Di dalamnya ada lapnya ya, terbuat dari karbon, enak banget buat ngelap. Ini langsung bersih kacamata kalau pakai ini. Dan ini jangan disentuh teman-teman, jangan sentuh apalagi buat lap muka, terus lap kacamata burinya. Wah, di beberapa video kita mungkin yang kemarin ada wah yang minta tukar kacamata ya. Itu yang video yang kentut ya, yang sangat viral itu hampir 1 juta viewer ya. Hampir 1 juta viewer. Gara-gara saya nggak nahan. Itu ya, kita harus konsentrasi. Saya nggak bisa nahan, akhirnya meledos tuh. Sombong. Endut. Siap modal aja. Oke, ini dia kacamatanya. Tedeng 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 tedeng. Yes. Ini ada tulisannya. Asli wah itu. VR46. Made in USA. Made in USA. Bening banget guys, bening banget, bening banget, bening-bening banget tuh. Ini polarized ada tulisannya, ini ya di bawah ada tulisannya polarized tuh. Asli dia. Oke, ini kalau dipakai buat ngetes sederhana polarized itu asli atau enggak, kalian cukup pakai layar handphone ya, cukup pakai layar handphone, kalian giniin, kalian lihat. Soalnya kalau di layar handphone dia burinya ya teman-teman. Pelangi, ada kayak pelangi. Kayak pelangi tuh, ini ya. Jadi ada pelangi-pelanginya. Kalau misalkan pakai yang biasa itu nggak ada. Kalau misalkan ada pelangi-pelangi, kalian lihat seperti ini. Ini ya, kita contohin. Ini kacamata. Ini layar handphone biasa ya. Biasa, oke? Kalau dipasukin sini, maka kalian akan lihat seperti pelangi seperti ini. Nah, ini dinyatakan bahwa polarized-nya asli. Dan ini the best polarized. The best polarized. Tuh, lihat ya. Kata pasar. Itu ya, burinya-burinya. Nah, kalau kalian punya kacamata seperti ini dan kalian pakai passer, oke, teman-teman, kalau misalkan kalian lihat seperti ini dan kalau dimasukin ke lensa, lock. Oke, kita tutup aja lah. Dan kalian lihat, mana? Dibalik. Nah, ini biasa, tanpa polarized, tanpa polarized. Begitu kalian pakai polarized, maka kelihatannya seperti ini. Gurinyang. Nah, ini adalah menandakan polarized ini asli. Dan kalau kalian pakai di dalam air, lock. Maka kalian bisa melihat ikan itu kurang lebih kedalaman minimal 30 cm udah kelihatan. Dan kalau yang maksimalnya airnya agak bening sampai ke dalam juga, apalagi kalau pakai di laut, karena ini saya pernah pakai di pantai. Luar biasa teman-teman. Itu ikan yang di dalam air itu kurang lebih kayak di ranca buaya waktu itu ya. Ranca buaya itu kedalamannya sampai 1 meter sampai 2 meter kalau airnya bening. Itu kelihatan jelas teman-teman. Maka teman-teman, kalau beli kacamata nggak usah neko-neko deh. Saya udah coba beberapa kacamata dan ini yang the best banget teman-teman. Tuh, made in USA bro, bukan tuh. Chinese. Enak bro. Made in USA bro. Ada kodenya Holbrook, made in USA. Ini ya, made in USA. Kalian bisa baca ya. Oke, teman-teman. Oke, nomornya kalau untuk pemesanan bisa pencet tombol di bawah ini. Di bawah ini kalian tinggal telepon, kalian tinggal WA. Lebih bagus WA dulu sih, karena fast respon, benar-benar fast respon banget. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan khawatir kalau misalkan kalian nanti kacamatanya jadi seperti ini. Karena
ini kacamata udah 1 tahun lebih ya. Udah 1 tahun lebih. Bro. Tapi kalian jangan khawatir kemampuannya. Kalian tetap lihatnya sama di layar handphone seperti ini. Ketika dipasang Polaris tetap seperti ini. Dan ini kualitasnya super. Walaupun apa sih warna pelanginya udah hilang, yang kuningnya ini udah hilang. Tapi saya lebih suka yang seperti ini. Lebih suka seperti ini karena apa? Lebih dalam dia, penglihatannya lebih dalam karena ininya udah hilang. Kerennya udah hilang, tapi kemampuannya bertambah, teman-teman. Oke lah. Lihat aja nih, toh. Ini bahwa menandakan bahwa ini Polaris asli. Daripada kalian coba-coba beberapa kali terus gagal, mending jangan ikuti dah. Kita udah nyoba beberapa kali kacamata dan hasilnya ini yang the best. Oke? Teman-teman, jangan ragu untuk beli Oakley.